Alhamdulillah aku udah dapat alamat dokter yang ngerawat mama aku dulu. Alhamdulillah. Cakep banget dia. Mana aslinya orang kaya lagi. Semalam kondisi aku udah lumpuh. Aku cuma jadi beban buat kamu. Apapun yang terjadi, Kani akan terus di samping Kak Rangga. Kak Andrew minta Dennis untuk nyari tahu apa penyebab kematiannya almarhumah. Semalam tuh Dennis mimpin Kak Andrew, Pak. Tante kenapa takut? Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, di sini Tante Manda tuh kaget banget karena Dennis mengatakan kalau dia bermimpi dan dia diminta untuk mencari tahu kematian mamanya. Ya pastinya shock banget ya, kenapa tiba-tiba Dennis seperti ini. Dan kalian bisa lihat juga bagaimana di akhir trailer Tante Manda yang ketakutan melihat kedatangan Andrew. Dan terlihat juga Andrew yang keheranan dan melihat Tante Manda yang ketakutan. Sementara itu terlihat ya Vera di sini ketemu sama Radit dan sepertinya Vera bakalan menaruh rasa sama Radit dan bakal merebut Radit. Waduh, Namira pastinya nggak suka banget ya melihat hal ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutan Bidadari Surgamu? Jangan lupa untuk stay tune terus bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye.